Tuh, kalau kita zoom segini dan perhatikan segini, wow, luar biasa, ini beda sekali. Jadi ini kawan-kawan, semoga ini bisa bermanfaat sekali ya bagi fotografer yang oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sobat kreatif masih stay di channel kita yaitu Kreatif Gratis. Insya Allah selalu memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini aku masih akan berbagi tips atau tutorial tentang foto, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas foto yang pudar atau memperbaiki foto-foto yang pudar. Nah, biasanya foto-foto ini kita dapat yang paling banyak ya, selain kita dapat di internet atau yang lazim orang mengirim foto lewat WA ya. WA yang dikirim misalnya secara langsung seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya biasanya akan kecil dan pudar. Kenapa? Karena memang WA ini setelah kita kirim secara langsung seperti ini, dia akan langsung mengkompres ya foto yang kita kirim. Nah, ini ada beberapa contoh yang sebenarnya ada yang lumayan bagus ya. Tapi ini ada beberapa contoh. Ini kan agak parah banget ya. Kemudian ini lumayan tapi masih agak pudar. Kemudian ini bagus. Nah, tuh ini juga agak bagus tapi masih agak sedikit pudar. Nah, kita akan coba untuk bagaimana cara kita misalnya memperbaiki foto-foto ini. Sebab foto ini kalau kita lihat di ini ya, di detailnya. Detail ini fotonya kecil-kecil sekali ya. Tuh, lihat ada 7 KB, 81, 46 KB dan 107 KB. Nah, ini akan kita coba meningkatkan kualitasnya. Dulu kita udah berbagi tips dengan cara pen, tapi hari ini kita akan langsung secara online. Langsung saja, tak usah lama-lama. Tapi yang sebelum saya mulai, silahkan jangan lupa ditekan tombol notifikasinya dan tekan subscribe ya, biar saya lebih semangat dalam memberikan video selanjutnya. Nah, caranya itu dengan di aplikasi websitenya di Enhances. Ini ketik aja di Enhance Photo. Enhance Photo. Ini untuk memperbaiki foto juga ini. Nah, tuh. Tinggal diklik saja, kemudian try for free. Nah. Nah, tuh. Tuh hasilnya sama seperti ini. Nah, cuman di sini saya jelaskan sedikit. Jangan lupa pada saat kita masuk di aplikasi ini linknya nanti saya kirim di ini ya, deskripsi di lessons.io ini garing boost. Nah, di sini ada yang paling penting di sini ya, kita ada dua sebenarnya, ada kelas pro nya juga ya, cuman ini kan karena free tadi ya, dia hanya menyediakan hanya batas 5 buah foto. Nah, jadi sebelum kita apa namanya melakukan ini, kita harus login dulu. Kita nggak bisa kalau nggak login. Nah, dan ini hanya bisa dilakuin sebanyak 5 buah foto. Kalau lebih dari itu dia tidak mau lagi. Caranya juga berarti kita harus login lagi dengan akun yang lain. Nah, langsung saja bisa kita klik di sini, pilih fotonya di mana, atau bisa klik foto salah satu aja di sini. Nah, saya akan coba di ini yang salah satu seperti ini, atau sekaligus juga bisa. Sorry di sini ya. Nah, langsung aja. Nah, kemudian tunggu ada waitingnya. Waiting ini sampai ada tulisan ready to process ya. Nah, kalau sudah ini udah berhasil seperti ini, di samping kanan ini ada semacam menu-menunya juga. Ini ada foto digital art. Nah, aku sih nggak nyarankan untuk terlalu banyak ini ya di utak-atik di sini. Karena dulu saya juga pernah diutak-atik dan hasilnya malah justru agak membingungkan. Nah, sebenarnya di sini kita bisa custom hingga 1 2 3 4 gitu kan, ada sampai 16 kali pembesaran fotonya nanti ya, kualitasnya. Tapi sayang karena ini kelasnya bukan kelas pro, ini masih kelas ya untuk trialnya ya, free gitu ya. Dia hanya bisa memberikan 2 kali. Kita lihat aja hasilnya. Jadi kita langsung aja di auto dia 2 kali start proses. Nah, untuk prosesnya kita mulai saja, dia prosesnya di bawah, nanti dari atas dia turun ke bawah. Nah, ini prosesnya. Agak lama.
tergantung dengan ukuran foto juga ya. Nah itu lihat udah selesai. Nah kita tinggal lagi ini download aja, klik ini download. Nah dia otomatis masuk ya. Nah, silakan diambil di tombol download. Kemudian kita coba lagi satu lagi. Misalnya kalau saya sebenarnya mau menggunakan ini ya, tapi khawatirnya ini ada yang nggak suka, jadi saya cari foto-foto yang di luar saja ya. Kalau kawan-kawan mau coba ini boleh, foto yang pudar juga saya udah pernah coba, lumayan hasilnya. Nah saya akan coba di dua ini sempat dua. Sorry, nah di sini, nah dia ada dua sempat, tuh lihat prosesnya. Tuh kalau sudah ready semua seperti ini, kita langsung klik tombol dua. Nah perhatikan di sini dia ada 2 credit left, jadi kita hanya meninggalkan 2 lagi. Karena ini udah 2 ya, kita batasan 5 gitu. Nah, kalau lebih dari itu biasanya dia nggak mau lagi. Jadi saya harus ganti akun lagi. Ya prosesnya. Nah, tuh. Ya, udah selesai ya. Kita pilih ini download, yang ini juga download. Nah. Sekali lagi mohon maaf, akun untuk foto ini saya hapus saja karena saya nggak mau orangnya yang kenal gitu ya, alasannya orangnya kenal tuh tiga ini. Nah dari sini kita ambil di downloadan ya, downloadan, kemudian ini di bawah sekali. Nah tuh ini. Nah kemudian saya di counter back ya. Nah sini saya copykan aja paste. Nah dia akan dempet ya, dempet seperti ini. Nah kita lihat di detail aja, sebelum saya cek di detail aja, ini ada perubahan ya. Bayangkan di 107 menjadi 1000 lebih ya, 1152 KB. Kemudian yang cantik ini 46 menjadi 613, yang 7 jadi 85. Nah kita akan cek untuk detailnya. Kita ambil yang ini dulu, detail yang paling kecil dulu, yang 7 tadi. 7 kita buka ini ya, 7 dengan yang di sini. Nah, saya buka dua. Oke. Nah, perhatikan yang ini, kalau kita perhatikan ya, antara foto yang asli ya, orisinilnya, dengan foto yang sudah diperbaiki di enhance, ini besarannya udah beda ya. Sekarang coba kita zoom dengan segini. Nah, segini. Ini juga kita zoom dengan segini. Tuh, lihat saya lebihin ya. Lihat detailnya udah beda sekali. Nah ini samanya segini nih. Tuh fotonya. Nah ini juga udah lumayan ya kan. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan, ini bagus. Barangkali aplikasi sih banyak, tapi saya udah berapa kali coba yang ini dan hasilnya memang sangat memuaskan. Kemarin saya pernah membuat cover Yasin ya, karena dikirim di WA hasilnya memang jelek, dan saya lakukan dengan cara teknik ini. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, fotonya menjadi tajam sekali ya. Kemudian kita coba lagi yang ini, di foto yang kedua, yang di sini, yang ini. Tuh lihat. Nah untuk membedakannya, kalau di file aslinya dia ada tulisan auto X 2 kali ya. Tuh berarti dia yang kayak ini ya, yang file itunya, apa namanya, yang sudah diperbaiki melalui aplikasi. Nah dua buah ini dari sini aja sebenarnya udah agak nampak ya, dari belum di zoom aja ini warnanya udah lebih kinclong yang ini nih. Nah kalau kita zoom tadi ini segini misalnya, kita perhatikan ini tuh lihat, ini saya lebihkan lagi segini, masih udah nampak bagusan ini ya. Nah kalau ini dipaksain itu agak ngeblur banget. Ini tuh lihat beda ya, beda sekali nah, hasilnya. Giginya juga udah nampak banget ya, matanya lebih kinclong. Dan saya suka dia tidak merubah ini ya, tidak merubah seolah karakter gitu ya. Saya juga pernah coba di Photoshop dengan langsung meningkatkan resolusi, hasilnya bagi saya sih nggak begitu puas ya, malah hasilnya jelek gitu kan, lebih pecah juga kalau kita langsung tingkatkan resolusinya. Misalnya resolusinya dari 72 menjadi 300 atau 600, hasilnya juga nggak bagus. Ini beda sekali. Nah terakhir kita cobain yang fotonya emang udah bagus dari kan, dari dua ini ada auto X nya ini, berarti yang file ini bukan yang asli.
di sini, sorry, kita ambil dulu tuh lihatnya. Nah, ini asli, ini file asli, yang ini file ininya. Untuk membedakannya di sini, perhatikan ada ujungnya auto x2 ya. Nah, dari sini udah nampak sekali ini foto yang lumayan tajam ya. Yang tajam kita perbaiki lagi di situ. Semua foto ini saya ambil download dari ini. Saya mohon izin bagi yang memiliki. Ini hanya untuk ini. Karena ini bukan hasil karya saya. Tuh, kalau kita zoom segini dan perhatikan segini, wow, luar biasa, ini beda sekali. Jadi ini kawan-kawan, semoga ini bisa bermanfaat sekali ya bagi fotografer yang barangkali saya pernah mencoba ini. Misalnya foto kita terkadang ya pada saat wedding itu ada yang sometimes ya yang ngeblur gitu ya, ngeblur. Ini salah satu bisa sebagai tips obatnya juga ya, jadi bisa membantu untuk foto-foto yang ini yang ngeblur tadi. Tuh lihat tuh beda. Kali ini di zoom sebesar ini ya pasti hasilnya kurang bagus ya. Tuh. Nah. Oke, udah jelas ya. Ini itu saja mungkin sekedar dari saya, dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada segala kekurangan. Jangan sekali lagi jangan lupa silakan di-share kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan, karena dengan nge-share video ini insya Allah akan menjadi amalan jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.